Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian, hari ini Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akan merilis penangkapan saudara AN yang kita lakukan pada Jumat yang lalu, tanggal 11 Juni sekitar pukul 19.30. Ini mungkin teman-teman juga sudah banyak menunggu pemberitaannya. Mohon maaf, kita butuh waktu untuk pendalaman dan pemeriksaan sehingga hari ini baru kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penangkapan ini, bahwa secara singkat kronologis kita berawal dari informasi masyarakat terdapat seseorang yang memiliki kepemilikan ganja di wilayah Palmerah. Dari situ kita kembangkan informasi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 11 pukul 19.30 kami mengamankan saudara AN di studio rekamannya di perumahan di wilayah Cibubur. Yang bersangkutan sangat kooperatif sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan barang bukti yang ada di lokasi pertama, yaitu di perumahan Cibubur, tepatnya di studio rekaman. Dari situ kita mengamankan beberapa barang bukti berupa ganja, ya. Kemudian beberapa ekstrak ganja, kertas papir, dan kemudian speaker, ya, speaker ini, di mana tempat inilah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyimpan ganja tersebut. Kemudian keesokan harinya, hari Sabtu tepatnya, menurut informasi yang bersangkutan, saudara AN dengan kooperatif menyampaikan informasi masih ada lagi barang-barang yang berkaitan dengan ganja ini di wilayah Jawa Barat, di Bandung, di tempatnya yang bersangkutan. Di situ kita juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu biji-biji ganja, ya, ini kita dapatkan di lokasi kedua. Kemudian batang ganja, ya, ini apa? Ya, di dalam kotak ini kita mengamankan batang ganja, dan kemudian ada sebuah buku dikayat pohon ganja. Ya. Ya. Ini yang kita bisa amankan di tempat yang kedua. Ya. Mungkin cukup menarik kenapa ada buku hikayat pohon ganja yang pernah juga kami amankan sebelumnya terhadap tersangka yang satunya. Jadi memang menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada yang bersangkutan terkait dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah rekan-rekan pahami juga di 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan tanaman ganja ini. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan, di sini tidak. Ini bagian daripada edukasi pribadi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, ya, positif THC, ya. Ini adalah hasil cek urin pada saudara AN, ya, ya, ya. THC itu bahasa kimia dari tetrahidrokanabinoid atau ganja, ya. Kita juga melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang memang menjadi prosedur kita, yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kita juga melakukan tes swab PCR dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian dari penangkapan tersebut kita mengambil keterangan. Menurut yang bersangkutan, mendapatkan barang tersebut
dari situs yang berada di luar, yaitu website megamarijuanastore.com. Ya, dari situs yang berada di diduga dari wilayah Amerika Serikat, yaitu megamarijuanastore.com. Di mana untuk mengakses situs tersebut, yang bersangkut harus memiliki ID. Nah, ID-nya itulah didapat dari seseorang yang sekarang sedang DPO. Ya, yang sekarang DPO, dialah yang memiliki ID. Yang bersangkutan tinggal memilih jenisnya, nanti saudara bro, yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi saat ini saudara bro masih kita dalami karena belum kita dapatkan. Kita juga akan bekerja sama dengan cyber untuk bisa mengungkap jaringan ataupun sumber daripada marijuana ataupun jenis narkotika lainnya melalui situs-situs yang berada di luar. Kepada tersangka, kita tetapkan pasal 111, pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selamat sore. Saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Narkoba dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik, dan saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang ada. Sekali lagi saya meminta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan kejadian ini. Doakan semoga saya bisa menjalani ini dengan baik dan saya bisa kembali berkarya sebagai musisi, sebagai pengusaha, sebagai pengembang pariwisata, sebagai pengelola, pengembang masyarakat, dan juga sebagai pribadi. Semoga bisa segera berkarya kembali. Terima kasih. Ya, cukup ya rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Sehat selalu.